أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، hari ini kita sambung tajuk yang baru kenaan dengan istighfar lagi, yaitu selepas memeluk Islam. Hadis menyatakan al-islamu yajubbu ma qablah. Islam itu menghapuskan segala kesalahan yang telah lalu. Al-islam yajubbu ay yaqta'u ma qablah. Kalau orang yang belum Islam dia kafir, apa-apa kesalahan yang buruk dia buat, bila dia masuk Islam saja maka dibersihkan segala kesalahannya. Walaupun dia sudah bersih, ada riwayat menyatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajar seorang lelaki apabila ia memeluk Islam akan sembahyang, ajak cara semayang, kemudian baginda menyuruh lelaki itu berdoa dengan beberapa perkataan berikut, yaitu Allahumma ufirli warhamni wahdini wa'afini warzuqni. Hadis riwayat Imam Muslim. Tariq ibn Asjam al-Asja'i radhiyallahu anhu berkata, كان الرجل إذا أسلم علمه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة ثم أمره أن يدعو بهذه أولئك الكلمات اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. adalah terakhir. Adalah seorang lelaki apabila ia memeluk Islam kuat. Allamahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam as-salah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajar ia sembahyang. Summa amarahu an yad'uwa bihaula'il kalimat. Kemudian baginda menyuruh lelaki itu membaca doa ini. Allahumma ighfirli warhamni wahdini wa'afini warzuqni. Ya Allah, ampunkan bagiku dan rahmatilah daku dan berikan petunjuk kepadaku dan berikan kesejahteraan kepadaku dan berikan rezeki kepadaku. Doa supaya diberikan lima perkara. Satu, dua, tiga, empat, lima. Dan doa itu kita sedah ataupun senang membacanya ketika duduk antara dua sujud dalam sembahyang. Doa yang sama disuruh oleh Nabi SAW kepada seseorang yang memeluk Islam untuk membacanya.
Salah satunya minta ampun yang kita bicarakan sekarang. Kerana minta ampun ini adalah permohonan yang kita kena baca setiap hari, walaupun kita rasa mungkin kita tak ada salah. Kerana Nabi SAW adalah insan yang tidak pernah buat salah. Baginda maksum daripada dosa. Maksum maksudnya dipelihara daripada buat salah. Namun ada hadis menyatakan baginda beristighfar lebih daripada 70 kali setiap hari. Ada riwayat menyatakan 100 kali. Dan orang yang beristighfar ini kalau dia tak salah, istighfar itu merupakan ibadat yang menambahkan pahala, mengangkat darjat. Kalau dia salah dari istighfar, maka istighfar itu menghapuskan dosa. Dan ada hadis lain menyatakan seseorang yang buat salah, sekali dia buat salah, maka Allah akan munculkan satu titik hitam di dalam hatinya. Dua kali salah, dua titik hitam. Tiga kali, tiga titik hitam. Kalau dia istighfar dan bertaubat, kehitaman itu akan terhapus. Kalau dia tak istighfar dan tidak bertaubat, hitam itu kekal, salah lagi, hitam lagi, salah lagi, hitam lagi. Akhirnya kalau hari-hari dia buat salah, tak pernah istighfar dan taubat, dia jadi hitam sampai nak ubah payah dah. Contoh mudahnya, sembahyang. Sembahyang lima waktu. Hari ni tak sembahyang subuh. Sehari tak sembahyang lohok. Lepas tu tak sembahyang asar, tak sembahyang warik, tak sembahyang isya. Esok lagu tu juga. Orang tak sembahyang hari-hari hati dia hitam. Kuih hitam, kuih hitam, kuih hitam. Lepas kali nak bagi cerah susah. Diumpamakan dosa itu seumpama kehitaman yang kena di periuk. Periuk yang baru dibeli. Putih. Kelilingnya putih. Bawahnya putih. Sekali kita masak, hitam di bawah. Kelilingnya pun kena-kena hitam. Kena asap, kena api dia sikit. Habis masak, habis guna, kita cuci hak keliling dia yang hitam sikit tu kena dengan asap dia ataupun api dia, maka putih balik. Misalnya esok masak pula hitam pula, cuci balik, cuci hak keliling dia. Kali ketiga masak hitam, cuci balik. Setiap hari kita masak, kita cuci. Setahun, dua tahun, 10 tahun, periuk kita masih putih di kelilingnya. Bawah kita tak cuci, sebab dia kena api dulu. Tapi tepi tu kita cuci, tengok orang tu cuci. Lama mana dah beli periuk ni. Ni periuk tu kacau aku buat Ashura. Eh, 10 tahun ada dah. Oh, duk putih eh. Tiap-tiap kali kacau, selesai, cuci, ambil dawai tu, tonyoh sampai merlap. Walaupun tak seputih seperti mana kita beli, tapi taklah hitam sampai macam belanga pak belalang. Pak belalang tu hitam, boleh buat yang kopi. Jadi, periuk kita tu elok. Setelah 10 tahun masih duduk putih keliling. Maksudnya kita setiap kali kita masak guna periuk tu, kita basuh, kita hilangkan hitam yang ada. Tapi kalau hari-hari masak, tak pernah tu nyoh dia. Wah, ini hitam dia biar, lusa hitam dia biar. Lah ini jadi pungkong belanga. Hitam tu setelah 14 tahun baru nak tu nyoh, tak keluar terus dia. Tengok kawah,
kawah memang duk hitam ke. Pasal dia memang kelar aku tu, tapi periuk. Kalau hak putih itu kita duk gosok dia setiap kali kita guna, maka dia akan kekal putih sampai bila-bila. Tapi kalau tak pernah duk gosok, tengok periuk besar-besar orang duk buat masak nasi daging lah apa, ada periuk hitam sama naik bawah keliling. Kalau periuk tu dibawa balik ke zaman Pak Belalang, jadi ayam kopi. Ya. Kikih ayam kopi. Cerita Piramli tu. Hitam pun. Jadi hati kita pun gitu. Quran kata apa? Quran kata, kalla marrana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Allah hitamkan, karatkan hati seseorang itu disebabkan dosa yang ia lakukan. Buat dosa, jadi hitam, jadi karat. Hak karat tu, kalau besi karat, kita boleh gilapkan dengan alat yang sesuai. Baju kita kotor, kita basuh dengan fat, dengan bris, dengan pembasuhan yang sesuai. Ikan darat kita beli hanyak, nak pergi hilang hanyak, kita buh. Asam lah apalah yang sesuai, nak pergi hilang hanyak. Ikan darat yang hanyak, dihilangkan busuk dia hanya ada itu dengan bahan yang sesuai. Baju kita kotor, kita cuci dengan pencuci yang sesuai. Kereta kita kotor, kita pergi kedai kereta, dia cuci dengan shampoo yang sesuai. Kereta kotor pergi duk buah beris itu, habis dengan cat-cat sekali. Orang basuh kereta pakai shampoo yang sesuai, bukan pergi tabung beris di kereta. Jahannam dengan cat-cat ni. Jadi kena basuh dengan yang sesuai dengan benda yang kotor. Basuh mozek ada dia punya bahan dia. Basuh tayar kereta ada bahan dia. Maka begitu juga baju kita. Begitu juga hati kita. Hati kita ni nak basuh dengan apa? Basuh dengan istighfar dan taubat. Nak cuci hilang karat-karat dengan apa? Dengan istighfar dan taubat. Kalau ada di kalangan kita buat salah, seperti tak sembahyang lima waktu, seperti tak tutup aurat, seperti buat benda-benda dosa, dia tak kembali istighfar dan taubat, hitam. Lepas tu esok buat salah, tak cuci balik, hitam lagi, hitam lah kali. 17 tahun dah tak semayang subuh. Umur 17 nak ambil SPM baru nak mula semayang. Payah. Pasal tak pernah cuci. Kotor daripada umur 15 sampai umur 17. 2 tahun dah kotor. Orang mula semayang umur 7 tahun, dia umur 15 tak mula. Umur 17 baru nak mula. Berarti hitam tu terlalu banyak, gelap terlalu banyak. Apa punca hati manusia jadi hitam? Punca utama rezeki yang haram. Antara punca hati orang jadi hitam ni kerana dia rezeki yang masuk dalam mulut dia, makanan dia, nasi yang dia makan, mungkin dia beli dengan bekas duit haram, mungkin duit rasuah, mungkin duit curi. Oh, ada seorang yang kata, aku tak nak curi, tak nak rasuah. Mungkin zakat tak bawa keluar. Mungkin hantar anak pergi sekolah, yuran tak bayar. Duk makan nasi, lauk, peri. Ya. Padahal orang beli berah itu dengan duit, beli lauk itu dengan duit. Kadang-kadang kita lupa nak suap masuk dalam mulut kita makanan yang halal, cara dapat duit, cara dapat makanan itu ataupun bahan makanan itu. Kita tak kira halal haram. Nak beli keropok kan, nak beli coklat kan, nak beli apa, tak kira halal haram. Kadang-kadang orang senarai kan, dikeluarkan oleh persatuan tertentu tentang ni senarai makanan yang ada khinzir, ada lemak khinzir. Kita duk beli makan juga.
makanan yang masuk dalam mulut kena ada dua benda kena kena jaga. Satu, cara dapat duit beli makanan itu, cara dapat yang halal. Yang kedua bahan yang ada dalam makanan itu bahan yang halal. Jadi bahan yang haram tak boleh. Jadi nak kena berhati-hati dalam makan minum, berhati-hati dalam mencari duit, cari rezeki. Itu punca utama hati jadi gelap. Punca kedua, dosa. Dosa mata, dosa telinga, dosa tangan, dosa kaki, dosa hati. Maka ayat yang pertama yang digunakan oleh ulama di dalam menyuruh kita cari yang halal itu, itu firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu qulu minat thayyibati wa'malu shaliha. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah yang bagus dan lakukan amal yang soleh. Itu satu. Yang kedua firman Allah yang berbunyi, wadharu zahiral ismi wa batinah. Tinggalkan dosa yang zahir, tinggalkan dosa yang batin. Tinggalkan dosa hak zahir, dosa anggota yang zahir. Dosa mata jangan tengok yang haram, dosa telinga jangan dengar yang haram, dosa mulut jangan cakap yang haram, dosa perut jangan makan minum yang haram, dosa tangan kaki, dosa kemaluan. 7 dosa itu kena jauh. Itu dosa zahir. Dosa dah hati, ujub, riak, sum'ah, takabur, bakhil dan sebagainya, yang disenaraikan oleh Imam Ghazali rahimahullah dalam Kitabul Muhlikat. Bab yang ketiga dalam Kitab Ihya, Kitabul Muhlikat, kitab yang membicarakan tentang sifat-sifat yang membinasakan, sifat yang merosakkan seseorang. Takabur rosak, ujub rosak, riak rosak, sum'ah rosak, cintakan dunia rosak, cintakan dunia sampai lupa kepada taat, main handphone sampai tak lagi sembahyang subuh, orang pukul 12 tidur lah, dia pukul 12 tak tidur lagi, pukul 2 pagi tak tidur lagi, lepas tu mengantuk pukul 4 tidur pukul 10 orang lagi, cinta kepada handphone sampai tinggal sembahyang subuh. Ada orang lagu tu, dia tak tidur malam, tidur dengan handphone tu. Kalau malaikat maut ambil nyawa tengah tidur tu, ambil nyawa lepas main handphone. Ada orang yang cinta pada handphone, kewajipan daripada Allah dia buat ringan. Mak pak dia suruh pergi kedai, pergi apa semua, mak pak lagi dia tak heran. Allah Ta'ala suruh dia tak ikut. Ada orang-orang yang lingkup dengan sebab handphone yang ada di tangan dia. Bukan dekat orang muda, orang tua pun ada. Jadi kita minta cinta kepada Allah yang menyebabkan kita tidak tertipu dan terlalai dengan keadaan sekeliling kita. Mungkin handphone, mungkin kawan, mungkin jiran, mungkin gambar, mungkin orang yang boleh halang kita daripada mendekatkan diri pada Allah Ta'ala. Jangan jadikan sesuatu nikmat yang Allah bagi menjadikan kita jauh daripada dia. Allah bagi nikmat kesihatan, guna kesihatan untuk jauh daripada Allah. Allah bagi nikmat handphone, guna handphone untuk buat dosa. Allah Ta'ala bagi nikmat rumah, dalam rumah tu tak pernah sembahyang sunat, tak pernah istighfar, tak pernah zikir, tak pernah baca doa, tak pernah buat baik. Allah bagi kereta, tak pernah buat pergi masjid, duduk pergi tang lain lah. Rugi. Semalam saya pergi ceramah di satu masjid. Saya kata kepada ahli masjid tu, tuan-tuan duduk di sini ni,
Mungkin tuan-tuan ada tempat yang duk pergi hari-hari. Kalau tuan-tuan orang buat benar, mungkin tiap-tiap hari pergi benar. Kalau menoleh getah, mungkin tiap-tiap hari masuk kebun getah. Motong, tak ambil skrap. Kalau ada orang kerja nelayan, mungkin tiap-tiap hari dia masuk dalam laut. Kalau kerja pejabat, hari-hari pergi pejabat. Kalau jadi cikgu, hari-hari pergi sekolah. Jadi YB, pergi pejabat dia. Tempat mana kita pergi pun, kita masuk istana sekalipun, masuk Putrajaya sekalipun, tetap tak akan sama dengan kita masuk ke dalam masjid atau rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Orang buat bendang, dia kata saya hari-hari pergi bendang. Orang meniaga market ikan, hari-hari saya pergi jual ikan di market. Tapi masjid saya tak boleh pergi, saya hanya pergi hari Jumaat. Pejabat saya pergi hari-hari sebab saya kerja pejabat. Pukul 8 pagi sampai 5 petang. Sekolah saya pergi hari-hari sebab saya jadi cikgu di sekolah. 7 pagi keluar rumah dah, balik pukul 2 petang. Saya tak pergi sekolah hanya Jumaat, Sabtu, Ahad sampai Khamis. 5 hari duduk di sekolah. Tapi rumah kacau, pengetua kacau, tak bayar gaji. Dia hantar pergi taklim, kacau. Buat tuang sekolah, dia hantar pergi buang musang, kacau. Kerja sekolah, kena pergi sekolah. Kerja mengajar, jangan kena mengajar, bukan duduk dena. Tak salah kalau kita pergi kerja dan kerja tu halal. Kita keluar pergi jual ikan sebab kita jual ikan di market, silakan. Kita keluar pergi jual yang ketum, itu cerita lain. Selama mana kerja kita halal menoreh getah yang baik dalam kebun getah kita, bukan kebun getah curi sekerak orang, masih lajak kebun ke pokok getah kawan, tak. Silakan kerja. Tapi cukupkah dengan bekalan kita dapat gaji di sekolah sebab kita jadi cikgu, dapat gaji di kelang sebab kita kerja kelang, sebab kita hari-hari pergi kelang, sebab pekerja kelang, untuk kita mati masuk kubur bawa pahala dengan pekerjaan dan rezeki yang kita cari dalam keadaan kita tak bersungguh untuk dapat pahala yang lebih banyak? Iaitu cara dia ialah pergi ke masjid. Jadi saya habang, saya pesan kat diri saya dan nak ajak kepada tuan-tuan, jom kita pergi tempat kerja, silakan. Tapi jom pergi masjid sama. Nak pergi bila? Tiap-tiap hari. Pergi kerja 5 hari dalam seminggu, 2 hari tak pergi. Pergi masjid 7 hari dalam seminggu. Nak pergi apa waktu? Kalau boleh pergi 5, terbaiklah. Tapi kadang-kadang kita uzur, tak boleh pergi 5, 4. Tak ada 4, 3, tak ada 3, 2, tak ada 2, 1. Kalau 2, 1 tu nak pilih kat mana? Pilih Isya dengan subuh. Siapa sembahyang subuh berjemaah, siapa sembahyang Isya berjemaah macam qiyamul lail separuh malam. Siapa sembahyang subuh berjemaah macam qiyamul lail satu malam. Kita semayang Isya semalam berjemaah, Allah bagi pahala qiyamul lail setengah daripada malam. Kalau malam 9 jam, dapat pahala semayang sunat 4 jam setengah. Tak sad pula semayang subuh kita berjemaah. Kalau uzur tak kata. Kalau tak uzur kita semayang jemaah, dapat lagi separuh. Berarti tiap-tiap malam kita pergi masjid. Malam sebelum tidur, ya, nama dia semayang Isya. Pagi lepas makin tidur, nama dia semayang subuh. Allah Ta'ala bagi serupa, bagi pahala serupa kita semayang sunat 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat daripada Isya sampai subuh. Pukul 9 sampai pukul 6. 9 malam, 10 malam, 11 malam, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Orang pakat tidur, kita pun tidur. Tapi kita tidur dapat pahala qiyamul lail 1 malam. Kerana sebelum kita tidur, kita dah semayang Isya berjemaah. Lepas makit tidur, kita sembahyang subuh berjemaah. Hadis kata jelas, man sallal isya'a fi jama'atin faka'annama qama nisfal lail
ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما قام الليل كله. Barang siapa sembahyang isya secara berjemaah seolah-olahnya dia qiyamul lail separuh malam. Dan barang siapa yang sembahyang subuh secara berjemaah seolah-olahnya ia qiyamul lail satu malam yang lengkap. Macam tak tidur malam. Isi dengan sembahyang dua rakaat, dua rakaat, dua rakaat, dua rakaat. Dan hadis lain kata, sekiranya orang Islam tahu kelebihan sembahyang isya dan subuh berjemaah, nescaya mereka akan mendatangi tempat itu walaupun terpaksa merangkak. Ramai orang tak tahu hadis ni dan ramai orang tahu tapi tak beramai. Pasal suasana tidak mengajak ke arah itu. Kalau kita pergi Mekah Madinah, lima-lima waktu dengar saja azan, meneru orang perempuan masuk Masjidil Haram, Masjidil Nabawi. Kita di sini bunyi azan maghrib, ada yang duk meneru pergi pasal malam pun ada. Tak mayang di pasal malam pun ada. Terus mayang tak apa. Bang lohok, orang tak kerti ya, nak pergi masjid surau. Sedangkan pergi masjid tu pahala berlapak-lapak. Hadis kata, setiap kali kamu pergi masjid, Allah sediakan nikmat hidangan di dalam syurga. Man ghada ila al-masjid aw raha a'adda Allah lahu nuzulan kullama ghada aw raha. Barang siapa yang pergi ke masjid pagi atau petang, Allah sediakan hidangan dalam syurga setiap kali dia pergi. Betul kalau orang yang sibuk tengah mana pun, rumah Allah dia tak tinggal. Dia pergi masjid setiap hari. Rugi kalau pangkat besar tengah mana pun, rumah Allah tak peduli. Rumah Allah jauh lebih hebat daripada istana. Rumah Allah jauh lebih hebat daripada pejabat kerajaan. Rumah Allah jauh lebih hebat daripada bendang yang kita duduk pergi hari-hari sebab kita masuk bendang. Tempat yang terbaik kita tinggal, tempat yang hak kurang baik kita pulun hari-hari. Hari-hari kita pergi kedai beli barang. Hari-hari kita pergi masuk bendang kalau kita petani. Hari-hari kita pergi pejabat kalau kita kerja pejabat. Setiap hari kita pergi sekolah kalau kita cikgu atau pelajar. Setiap hari pekerja kelang pergi masuk dalam kelang dia kalau dia seorang pekerja kelang. Kelang dia tak sama dengan masjid. Bendang dia tak sama dengan masjid. Semua tempat tak sama dengan masjid. Tiba-tiba masjid tak pergi tanglin hari-hari. Dan ada hadis kata, siapa rajin pergi masjid, hidup dia baik, mati dia baik. Kita nak hidup yang baik, kita nak mati baik. Semua kita nak mati baik. Kasratul khutbah ilal masajid, banyak melangkah ke masjid itu antara kelebihannya. Nabi SAW sebut, man fa'ala dhalik asha bi khairin wa mata bi khairin. Hadis Imam Tirmidhi dan lainnya. Barang siapa yang rajin melangkah ke masjid, rajin duduk lepas masjid, dalam masjid lepas semayang, duduk untuk wirid, untuk doa, untuk mengaji kalau orang mengajar, dan menyempurnakan wudu ketika dia waktu dia tak suka. Siapa amal tiga ni? Rajin pergi masjid satu, rajin duduk lepas di masjid lepas semayang, dan rajin mengambil wudu dengan sempurna. Dia akan hidup dengan baik, mati dengan baik. Hidup dengan baik, hati tenang, rezeki murah, tubuh badan sihat, anak isteri dapat kebaikan kepada mereka dan mereka bawa kebaikan kepada orang lain mudah-mudahan. Kepala tak serabut, hidup tak tension. Allah bagi ketenangan, kebaikan dengan kebaikan kepada kita kalau kita rajin melangkah ke masjid. Yang kedua, mata bi khairin, mati pun baik. Orang rajin pergi masjid ni mati pun baik. Jadi kalau kita duduk dalam kampung ada 100 orang, hak pergi masjid 10 lah. Duduk dalam kampung ada 1000 orang, hak pergi masjid 50. 900 lagi pergi tak mana. Oh, pergi surau, boleh gagah. Oh, dia tak pergi surau tapi dia duduk sembahyang jemaah juga di rumah dia. Boleh gagah.
Ni masjid tapi surau tapi jemaah pun tak duduk sembahyang sembahyang seorang. Orang sembahyang jemaah sehari sembahyang 5 waktu dapat 135 pahala. Sekali sembahyang 27, 5 kali sembahyang 135. Dia sembahyang seorang subuh, zuhur, maghrib, isya dapat 5. Kemarin hari ini hari apa? Rabu. Kemarin hari Selasa. Ada orang hari Selasa kemarin subuh jemaah, zuhur jemaah, asar maghrib isya berjemaah. Dia tidur malam semalam, dia sudah dapat 135 pahala melalui sembahyang 5 waktu. Ada orang sembahyang kemarin, sembahyang hari Selasa kemarin, subuh sembahyang seorang, maghrib, zuhur, asar maghrib isya sembahyang seorang, dia tidur malam selepas isya, dia baru dapat 5 pahala. Sembahyang subuh seorang dapat 1. Zuhur seorang dapat 1. Maghrib isya seorang dapat 1. 5 kali sembahyang 5 pahala. Hak seorang tu subuh jemaah, zuhur jemaah, asar maghrib isya jemaah. Subuh dapat 27, zuhur 27, campur 27 kali 5, 135 pahala. Tu baru sehari. Bukan 10 hari, bukan sebulan, bukan 10 tahun. Sehari saja orang sembahyang lasak, sembahyang 5 waktu kemarin, sembahyang hari Selasa, dia dapat 135 pahala kerana dia sembahyang 5 waktu, 5-5 waktu secara berjemaah. Hak seorang lagi 5-5 waktu sembahyang seorang dapat 5. 130 dia rugi. Hak seorang lagi tak sembahyang terus dapat 0. Hari-hari di mana-mana tempat, di taman, di kampung ada 3 golongan ini dalam bab sembahyang 5 waktu. Golongan pertama 5 waktu, 5-5 berjemaah, itu yang terbaik. Golongan yang kedua 5 waktu, 5-5 sembahyang seorang. Lembut dua dapat 5 waktu, 5 pahala. Golongan ketiga 5 waktu, 5-5 tak sembahyang terus. Sama-sama mengucap macam kita, sama-sama nama orang Islam macam kita, sama-sama yakin lepas mati ada nikmat dalam kubur, ada azab dalam kubur, lepas mati ada syurga dan neraka. Tapi manusia yang percaya kepada semua yang dijanjikan, dia hidup dalam 3 kumpulan itu setiap hari dalam menyelesaikan sembahyang 5 waktu. Hak satu sembahyang 5 waktu jemaah, hak kedua sembahyang 5 waktu seorang-seorang, hak ketiga tak sembahyang terus. Kita fikir dan nak kelebihan yang banyak kena jadi orang nombor satu. Hadis kata kasratul khutah ilal masajid, orang yang rajin melangkah ke masjid, jika dia hidup, hidup dengan kebaikan. Jika dia mati, mati dengan kebaikan. Jadi kita tak heran kepada orang yang pakainya hebat, pangkatnya besar, duit dia banyak tapi masjid tak boleh pergi. Mengaji sekolah hebat, bina sekolah juta-juta ringgit, pi sekolah subuh tak sembahyang. Tak jadi. Penampilan nampak mewah, kereta mewah, rumah mewah, tapi pahala tak mewah. Pasal dia buat ringan sembahyang. Sama ada dia sembahyang seorang tu tak sembahyang terus. Sembahyang jemaah tunggu hari Jumaat baru pi. Hari Jumaat baru pi sembahyang Jumaat. Hari lain tak peduli ke masjid. Biar kita makan nasi lauk sikit ataupun lauk lekeh, duit kita tak banyak mana, tapi kita dengan masjid, hari-hari kita masuk, hari-hari kita niat i'tikaf, hari-hari kita boleh sembahyang jemaah 5 waktu. Baik itu tempat yang kita latih sembahyang jemaah hari-hari, macam pondok-pondok, macam pondok kita. Sembahyang tahajud kita ajak tiap-tiap malam, sembahyang jemaah tiap-tiap hari. Tiba-tiba haduk sembahyang jemaah tu pun tak mau juga. Kalau dia mau betul, dia lekat di sekolah, dia balik masuk kubur dia lekat. Balik rumah dia dekat di rumah dia. Dia pergi kerja tang lain, lekat tang lain. Hak tu kita nak. Kerana dia akan melihat betapa banyaknya pahala yang Allah bagi pada dia. Kerana dia berlatih sembahyang jemaah ketika muda sampai mati. Sampai tak lebih mana? Kerana betapa besarnya pahala orang pergi masjid. Di dunia dapat kebaikan, nak mati dapat kebaikan, lepas mati dapat kebaikan. Kalau kita amalkan yang hadis kata kathratul khutah ilal masajid, banyak melangkah ke masjid.
Dalam hadis yang lain kata, basyiril masyaina fid dhulami bin nuri tammi yaumal qiyamah. Berikan berita gembira kepada orang yang rajin berjalan di dalam gelap menuju ke masjid. Maksudnya sembahyang yang jenis gelap, sembahyang Isya, sembahyang subuh. Dia rajin pi Isya subuh termasuk Maghrib. Dia menempuh kegelapan, dia pasang torchlight kalau jalan kaki, dia pasang lampu motor, lampu kereta. Kalau dia naik kereta, kenapa tak pasang lampu terjun longkang? Dia terpaksa kena pasang lampu. Dia menempuh gelap itu dengan cerahnya lampu dia untuk dia pergi masjid. Habak kat depa. Bagi tu berita gembira kepada mereka. Mereka akan dikurniakan cahaya yang terang benderang di hari akhirat kelak untuk bawa dia masuk syurga. Allah berfirman dalam dua ayat Quran. Ayat pertama, yawma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum baina aydihim wa bi'aymanihim. Pada hari engkau melihat orang-orang lelaki, orang-orang beriman lelaki dan perempuan, bergerak cahaya mereka di hadapan mereka dan di kanan mereka. Itu satu ayat. Ayat yang kedua, yawma la yukhzillahu an-nabiyya wal-ladhina amanu ma'ahu nuruhum yas'a baina aydihim wa bi'aymanihim. Pada hari Allah tidak menghina akan orang-orang beriman lelaki dan perempuan. Yauma la yukhzillahu an-nabiyya walladziina aamanu ma'ah. Pada hari Allah tidak menghina akan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang beriman dengan baginda. Nuruhum yas'a baina aydihim wa biaymanihim. Cahaya mereka bergerak di hadapan dan di kanan mereka. Ayat yang pertama, yas'a nuruhum baina aydihim wa biaymanihim. Ayat yang kedua, nuruhum yas'a baina aydihim wa bi'aymanihim. Cahaya bergerak depan orang beriman, kanan orang beriman, cahaya itu bergerak bawa dia masuk syurga. Jadi Allah Ta'ala sebut yang pertama, nuruhum yas'a, yang kedua yas'a nuruhum. Cahaya orang beriman lelaki dan perempuan. Salah satu amalan nak dapat cahaya di akhirat, rajin menempuh gelap untuk pi ke rumah Allah. Waktu gelap-gelap, kamu pi masjid. Nanti Allah ganti balik gelap yang kamu tempuh tu dengan cahaya yang terang benderang. Bashiril masyaina fi dhulami bin nurit tammi yaumal qiyamah. Berikan berita gembira kepada orang yang rajin berjalan di waktu gelap menuju ke rumah, ke masjid-masjid dengan anugerah cahaya yang amat sempurna pada hari kiamat kelak. Jadi kalau kita pergi kerja tempat kerja hari-hari, silakan. Saya ni kerja jual ikan, kerja jual di pasar. Sehari seminggu 7 kali saya pergi, silakan. Tapi kalau lebih baik, masjid juga pergi lebih pada sekali. Masjid pergi tiap-tiap hari juga. Itu yang terbaik. Kerana kita pergi kerja jual ikan, jual benda di pasar, kita dapat duit untuk kita belanja di dunia. Kita pergi masjid, kita dapat pahala untuk membawa kita belanja di dalam syurga. Untuk kita dapat manfaat di dalam kubur dan di dalam syurga. Banyaknya pahala orang pergi masjid. Kalau kita baca hadis-hadis tentang galakkan pergi ke masjid. Kerana masjid ni, kalau kita pi, kita sebenarnya rasa betapa nikmatnya, betapa tenangnya, betapa bagusnya hati dan kehidupan orang yang rajin pi masjid berbanding orang tak peduli dan malah pi masjid. Panjang dah masa, lewat dah. Jadi saya sebelum akhir minta tuan-tuan baca Fatihah. Yang pertama hadiahkan kepada Nabi SAW, para sahabat dan seluruh muslimat, termasuk kepada almarhum Abang Mi kita yang duk main buat bumbung ni, meninggal dunia malam petang kemarin. Beliau masuk wad lebih daripada sebulan, bumbung tak siap hari ni. Meninggal dunia kemarin pukul 6.50 petang dan jenazah beliau sekarang berada di rumah dan akan disolatkan pada pukul 10 pagi lagi di masjid. Pewajar kan di masjid Jerai tu, gurun. Tanam di kejut jerai. Mungkin sebanyak ni pewajar kot. Saya baru nak pergi ziarah lagi. Jadi pelajar-pelajar kita pun hari ini insyaAllah kita akan bawa pergi sembahyang jenazah. Pukul 10 lagi. Kerana dia salah seorang yang berjasa kepada pondok kita. Bumbung-bumbung kiri kanan ni dia buat.
ada lagi atas tak habis eh. Duit pun bayang tak habis eh. Projek tambahan tu sebab yang hujan duk tempih masuk. Jadi kita minta dia buat yang bawah ni selesai lah. Yang bawah ni belum, yang atas tak selesai. Tiba-tiba kemarin dia meninggal dunia. InsyaAllah projek ni akan disambung oleh anak dia dan pekerja-pekerja dia dalam masa yang terdekat. Cuma kita ucap ta'ziah kepada keluarga beliau. A'zamallahu ajrakum wa ahsan aza'akum wa ghafar li mayyitikum. Dan insyaAllah kita akan pergi semayang jenazah dia pukul 10 lagi di tempat yang berdekatan. Rumah beliau dalam taman di Perwaja. Itu yang pertama. Yang kedua, jemaah kita muah yang pertama hari itu balik tu di Baik Buntang. Cik Nah kita rebah kemarin di rumah dia. Dan sekarang ni dikatakan tak senang diri. Sedang dirawat di hospital. Dia pun sedang berada dalam keadaan kurang sihat. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala sembuhkan beliau dengan segera. Serta Allah berikan rahmat dan keampunan kepada almarhum bami kita yang meninggal kemarin. Dan Allah Ta'ala berikan rahmat dan keampunan kepada seluruh muslimin, muslimat, mu'minin dan mu'minat. Dan Allah sembuhkan semua orang yang sakit dengan segera dengan berkat Ummul Kitab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma anta rabbi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adhaban nar. Sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتي علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم صدق الله العظيم. Kuliah subuh kita esok tak ada. Petang ni saya pergi Terengganu selama 4 hari. Kemudian balik pergi Kuala Lumpur 2 hari. Mungkin kita sambung di sini kuliah hari Selasa. Hari Selasa insyaAllah. Jadi hari esok saya ada di Terengganu, Lusa di Terengganu sampai hari Ahad, sampai hari Sabtu. Ahad dan Isnin di Kuala Lumpur. Selasa pula insyaAllah. Kemarin saya temu dialog dengan wartawan lebih kurang 2 jam di rumah kemarin ni. InsyaAllah dialog itu akan disiarkan dalam Utusan Malaysia hari Ahad esok lusa. Kalau jadi ya. Jadi tuan-tuan ada masa beli surat abang hari Ahad Utusan Malaysia. Kalau jadi akan disiarkan selama 1 atau 2 minggu untuk dialog yang kemarin wartawan mai pukul 10 lebih kemarin ni. Kemarin tak mengajar, duduk-duduk dengan
wartawan ni dekat duit Nabi, program di Terengganu 4 hari. Jadi insyaAllah kuliah subuh kita di sini pada hari Selasa minggu hadapan, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Rabu ada program di sini, Habib dari Yaman akan main. Hari Rabu 24 hari bulan program di sini. Hari Khamis 25 hari bulan program dengan TV Hijrah di Pulau Pinang. Di Tuan-Tuan Lapang kita naik bah habis. Program rakaman program TV Hijrah dua slot. Lepas Maghrib satu slot, lepas Insya dua slot yang kedua. Hari Khamis malam Jumaat, insyaAllah. Jadi minggu depan program di sini dengan Habib Ahmad daripada Yaman, hari Rabu malam Khamis. Dan hari Khamis malam Jumaat kita akan pi buat rakaman untuk TV Hijrah di Pulau Pinang, insyaAllah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.